Cek 1, 2. Aduh bro, 2023 baru ini kali saya kembali lagi berangkat dari mana ini, SMP, depan SMP Kartika 4 Kota Malang. Ini rencananya kan ngevlog ini ya untuk memenuhi apa namanya, untuk memenuhi ya kewajiban untuk upload video. Jadi saya upload video. Begitu dulur. Ini tahun 2023 ini baru pertama kali ini saya upload video. Enggak usah, Mbak. Bentar dulu, Mbak. Saya nih apa namanya? Gojek. Ini mau mengantarkan mbaknya ke makan siang di warung nasional. Ini saya masih di Blimbing ini. Saya tadi di order untuk mengantarkan mbaknya ini. Ini kelurahan apa, Purwodadi ya. Ini daerah Purwodadi. Ya beginilah Kota Malang menuju ke utara. Ini Kota Malang bagian utara, Mbak E. Dan kita menuju ke utara, berarti kita akan menuju perbatasan Kota Malang ke Kabupaten Malang. Sebentar lagi kita akan naik anu jembatan flyover. Bawa Mbak, sambil lihat kepadatan di Kota Malang di hari Sabtu bulan Januari, hari Sabtu bulan Januari 2023 tanggal piro Mbak? Mbak, tanggal 14. Ambil pesan untuk anu ya, sebetulnya kalau di daerah flyover ini kan ya harusnya steril dengan apa namanya, tonggak-tonggak apapun, tonggak itu ya, tonggak-tonggak bendera-bendera itu, apapun bendera apapun itu sebetulnya harus steril. Mengapa? Karena flyover ini diperbolehkan untuk sepeda motor. Di jam-jam tertentu itu diperbolehkan, jadi sebetulnya peraturan kotanya itu anu menghindarkan penggunaan flyover untuk apa, untuk bendera-bendera promosi apapun, promosi produk, promosi partai, promosi kantor, promosi sekolah, dengan bendera-bendera, dengan tongkat-tongkatnya yang ini berbahaya, karena kalau nali itu tidak permanen, bahaya bagi pengguna jalan. Ya, kita lanjut. Gak apa-apa Mbak, ini Mbak. Ini batuk saya memang, tapi ya nggak begitu batuk sih. Vlog ini ya biasa lur, untuk apa namanya, untuk mengisi. Ya sudah 2 minggu nggak putus, kan saya barusan pindah. Saya ini kontrak terus pindah. Ini tak lihatkan ya bahwa ini adalah jembatan Kali Mewek. Ini lur. Kali Mewek lur. Sentral Rotan di Kota Malang, di Balai Arjosari namanya ya, sentralnya ini. Pinggir jalan, kalau mau cari kursi-kursi rotan di Balai Arjosari, dekat Kelurahan Balai Arjosari. Masih dalam wilayah Kota Malang. Di penghujung Kota Malang ini ada anu
di perbatasan. Nah, ini kita masuk perbatasan Kota Malang dengan Kabupaten Malang. Ini Adi Putro ini, ya, karoseri terkenal di seantero nasional. Geraha Kencana. Nah, ini adalah gerbang perbatasan Kota Malang dan Kabupaten Malang. Kita berada di wilayah Kabupaten Malang sekarang, yaitu Kecamatan Singosari. Kita akan menuju ke arah Karangploso. Kita tidak melewati underpass, tapi belok kiri. Kalau lewat underpass itu, nah, ini pabrik bentul ya. Oh, diperlebar sekarang. Jalannya diperlebar. Kalau underpass sana, itu lewat underpass sana itu ke Lawang Singosari cepat. Kalau ini harus lewat sini adalah menuju ke jalan tol. Kalau mau menggunakan jalan tol harus antri di sini. Kalau saya kan mau ke Karanglo saya lewatnya sini. Nah, di sini nanti kita akan mengantarkan mbaknya makan siang di apa namanya, warung kesukaannya. Ini pabrik bentul nih, pabrik rokok bentul. Bentuel, member of BAT. BAT itu singkatan British, duh apa ya? Ya saya awur dulu ya, saya ngarang dulu. British American Tobacco, palingan lagi. Ya muka-muka betul. British American Tobacco. Ini kita di area kompleknya pabrik rokok bentul bro, di sini nih. Bentul dulu sewaktu saya masih kecil, yang paling besar itu di Yanti. Tapi karena pabrik bentul semakin besar, perluasan, terus mendirikan pusatnya di sini, bentul ini. Ini bentul, kawan bentul. Ini kita akan menuju ke warung. Warung di mana para pegawai bentul, para pekerjanya makan siang di sini. Pokoknya di seputar sini. Ini kemacetan ini, kira ini kan weekend ya, jadi saya kira kemacetan ini adalah akibat dari warga Surabaya, warga Sidoarjo, warga Pasuruan, Probolinggo itu ingin berkunjung ke Batu. Batu itu sewajuk dingin, beda udaranya. Kalau di Batu toko AC tidak begitu laku karena udaranya sudah dingin, sewajuk. Lah, mungkin ini adalah berbondong-bondongnya wisatawan seputar Jawa Timur menuju ke Batu. Ini mau macet, Lur. Tapi saya ya enggak apa-apa. Kemacetan ini karena memang untuk kelancaran puncak ini. Ini akibat banyaknya wisata menuju ke Kota Batu. Jadi ekonomi rakyat nanti ya pastilah ikut maju, lancar. Ini rel kereta api sekarang lo. Nah, ini sekarang ini bisa. Semoga warungnya mbaknya
warung langganan mbaknya buka, jadi saya tidak disuruh ngantar kemana-mana lagi. Warung apa mbak? Salam mbak. Nasional. Oh, warung nasional itu loh. Oh, warung nasional ini ya. Oke mbak, warung nasional. Oke. Ini warung nasionalnya. Sampai jumpa. Aku dibangun menteng. Aku dikini mbak, orang-orang sama itu kok.